Ini salah satu barang antik yang cukup unik dari mulai desain bahan-bahannya. Cuma kita tidak tahu nih, apakah dari dinasti apa, dinasti-dinasti saya tidak mengerti. Ini barang antik. Ini kayaknya retakan dia. Ada bekas retakan. Motifnya seperti ini dia. Kira-kira ini menurut Anda yang paham dengan barang antik, apakah dia masuk ke apa namanya? Masuk ke kategori antik apa tidak ini? Soalnya kita ini nggak paham juga barang antik itu kayak apa, ciri-cirinya seperti apa ya. Makanya kita perkenalkan. Maka kita coba ambil gambarnya, silakan di komentar di bawah apakah ini barangnya antik, masuk kategori antik atau hanya barang buatan sekarang gitu. Silakan teman-teman yang paham barang antik berkomentar. Di bawah nih. Ya, ada satu lagi. Ini ada satu lagi. Apakah ini juga masuk kategori barang antik atau ini hanya buatan zaman sekarang, teknologi sekarang, bukan teknologi zaman dulu. Silakan di komentar saja supaya kita tahu juga. Ini barangnya antik apa tidak? Ini jenisnya mangkok. Sekali lagi saya ulang, ini jenisnya mangkok. Jenisnya mangkok. Nanti kawan-kawan yang ahli barang antik silahkan komentar. Dibantulah untuk memastikan apakah benda ini masuk kategori antik atau tidak. Ini model bawahnya kayak begini dia. Hampir mirip juga.
Kira-kira itu dulu untuk memastikan keantikannya, ketuaannya. Silakan teman-teman lah yang paham barang antik, silakan di komentar. Silakan di komentar supaya kita tahu pasti dan paham kalau ini memang barang-barangnya antik apa umurnya masih muda kah, ada penjelasan khusus yang paham. Oke. Dua model. Ini posisi barang ini. Oke, sampai sini dulu.